Warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten dan Kota Bekasi itu ada media baru untuk klarifikasi berita, namanya itu .id, fakta.id namanya. Dan sudah dibuka, sudah diresmikan di bawah media Satu Guru. Jadi bukan media kabupaten ya, medianya media nasional. Bagi guru bahasa Indonesia, semuanya tolong sampaikan kepada seluruh. Itu untuk guru-guru menulis di media Satu Guru. Itu skalanya nasional, nanti kirim ke Bapak naskahnya. Atau langsung saja dibuka di internet Satu Guru. Silahkan kirim, nanti kalau sudah dikirim kontak ke Bapak biar Bapak kontrol supaya bisa. Insya Allah kalau kontak ke Bapak, saya sudah kirim naskah kan gitu. Iya, tolong di-follow biar tayang gitu ya Pak. Insya Allah tayang kalau kontak ke Bapak. Tetapi kalau untuk fakta.id itu adalah berita klarifikasi. Iya. Kalau ada berita-berita miring tentang sekolah, silahkan Bapak dan Ibu dikoordinasi. Itu mah belum ada direkturnya. Kalau fakta.id ini belum ada direkturnya. Bapak meminta dari Bahasa Indonesia, silahkan nanti koordinasi dengan Pak Yoga. Karena sudah dibuka, sudah diresmikan, tinggal beritanya aja dulu masuk. Mudah-mudahan ini berita pertama dari semua nih karya tulis ini ya, termasuk ke LDBI coba ditulis siapa yang mau menulis, nanti kirim ke Bapak pasti langsung tayang di tingkat nasional ya, bukan lokal ya. Oke, itu saja barangkali informasinya ya. Ini bukan media lokal tapi medianya media nasional. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gratis, dibayar kalau bagus mah. Dibayar Bu. Ini juga saya sempat, waduh, nanti ini saya akan berbicara seperti apa. Si wartawan itu sebelum kemari, dia bukan dipukul, bukan. Dia kemari, kebetulan kita kan waktu itu tadi kampus. Oh, ah. Nah, kan nurunin anak biasanya di depan metren. Itu yang dibahasnya. Yang dibahasnya itu. Jadi mencari ini, gimana supaya solusi ini kemarin, tapi karena sesuatu yang nggak kena kali mungkin, buatlah chaos. Gimana cara bikin chaosnya dia? Bikin chaosnya seakan-akan kan keluar satpam yang baru ini, kan bukan biar saya jaga itu teman saya kan, yang baru ini kebetulan adaptasi sama ini agak inilah gitu. Jadi wartawan nggak namanya kan, kalau wartawan kalau saya kan udah paham wartawan gimana cara-cara ininya gitu ya. Kebawa emosi gitu. Satpamnya kebawa emosi. Jadi ketika dicinta identitas si wartawan, si wartawannya nggak ngasih, mengasih kartu pers. Jadi si ini tadi wartawan tuh ribut, dia ribut panas juga lah. Pukulnya ini itu lobby. Oh, yang dipukul hobi, bukan orangnya. Cuman posisi kartu pers tadi di tangan si Satpam itu. Jadi si kartunya itu kepukul. Cuma begitu. Dah, siot tuh lemah. Ribut lah di sini. Cuma ribut ditenangin. Rupanya dia enggak mungkin merasa ini, merasa apa? Gimana supaya sekolah kena, ngelapor ke polisi. Jadi orangnya mah enggak kena sentuhan, enggak? Ada aja. Pak, kalau CCTV itu nyala, ini bisa kebalik. Iya. Untungnya ada CCTV kan? CCTV itu nggak penuh. Penuh, jadi nggak bisa ini. Udah ada gambar CCTV-nya, udah ambil. Ada gambar, karena ada penuh, rusak lah CCTV. Oh. Tapi kalau ada CCTV, sayang bisa ya. Bisa putar balik fakta bisa. Sayang ya CCTV-nya ya. Datanglah dari Kota Bekasi semua, wartawan Kota Bekasi. Sebentar, Bapak di sini udah berapa tahun? 17. Lama banget. Pas siapa? Pas Saiful. Pas Saiful 17 tahun? Ah, yang benar. 2007. Oh, udah senior ya. Jadi tidak udah mungkin kalau Pak Kodir. Ya kalau 17 tahun mah kan udah tahu atak-atak mereka ya. Oke. Enggak mungkin kejadian seperti bukan, itu ya. Bukan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Dari pers Kota Bekasi. Apanya? Persnya. Persnya itu dari kota. Oke. Okay.